Baiklah anak-anak, pelajaran selesai. Sekian pelajaran minggu ini. Aku dan Obaid akan pergi berenang. Selamat bergembira di rumah nenekmu ya. Tidak, tidak akan. Sampai bertemu di mall besok. Oh iya anak-anak, Bapak lupa. Bapak punya kabar baik untuk kalian. Kabar yang lebih seru. Lihat, itu kakekku. Halo, kakek. Oh, halo, Mansur dan Obaid. Kalian sedang apa? Kami sedang melihat-lihat. Dan juga menunggu Salim. Ah, itu bagus. Coba tebak apa yang kakek beli di sini. Sepeda. Sepeda. Aku rasa itu adalah benda terkeren yang bisa kakek beli saat ini. Tapi, kakek tidak beli sekarang. Kakek sangat lapar. Bagaimana jika kakek belikan kami es krim? Baiklah, ayo kita beli. Kalian mau apa, anak-anak? Aku mau es krim stroberi yang kecil dengan potongan buah mangga. Dan aku mau es krim coklat, stroberi, mangga, pisang, dan... Obaid. Kakek yang bilang bahwa buah-buahan itu sehat, kan? Kakek minta maaf. Kakek tidak membawa dompet. Sepertinya tertinggal di suatu tempat. Tidak apa-apa, kakek. Biar aku yang bayar. Oh, aku lupa membawa uangku. Obaid? Tampaknya aku tidak punya. Pasti sudah kuhabiskan. Maaf ya, anak-anak. Kakek harus mencari dompet kakek. Nanti kakek belikan es krim setelah kakek temukan. Sampai nanti, kakek. Tapi es krimku. Ayo, Obaid. Hah? Hai, Syama. Hai, teman-teman. Halo. Sedang apa kalian? Kami sedang menunggu Salim. Dan tidak makan es krim. Kakekku hendak membelikan kami es krim, tapi saat ingin bayar, dia tidak bisa temukan dompetnya. Oh, sayang sekali. Jika tadi kalian bertemu kami, kalian bisa ikut makan es krim. Tapi sayang, kami harus pergi. Kalian beruntung. Ini, kalian bisa gunakan kupon es krim ini. Terima kasih, Syama. Lain kali kami yang traktir ya. Baguslah, Syama baik sekali. Akhirnya sekarang kita bisa beli es krim. Aku mau pesan jus. Aku pesan yang sama, dan yang ini juga. Mansur, lihat siapa di sana. Aneh sekali melihat Pak Ali ada di mall ya. Kenapa begitu? Aneh saja, mereka itu kan bukan orang biasa seperti kita. Maksudku, mereka makan, minum, dan belanja seperti orang biasanya. Apa yang kau pikir? Mereka tinggal di sekolah dan tidak pernah pergi keluar. Iya, tadinya begitu. Enak sekali. Apa-apaan dia? Aneh sekali. Hah? Kita harus pergi dan kembalikan ini padanya. Ayo cepat. Aku akan menyusulmu. Ini sangat penting, Obaid. Ayo. Tapi es krim juga penting.
kemana dia pergi ya? Kau lihat? Di sana. Pak Ali! Pak Ali! Hah? Hah? Dia pergi. Kenapa dia terus berlari dari kita? Hah? Tidak masuk akal. Tetap saja, kita harus terus coba menyusulnya. Pali! Hah? Pali! Kemana dia pergi? Hah? Dia tiba-tiba hilang. Ini aneh sekali, Obaid. Kita harus mencarinya. Ayo, cepat. Mansur, dia entah di mana. Sulit sekali menemukannya. Aku tahu. Mungkin kita butuh bantuan Nano. Kemungkinan kecil akan berhasil. Tapi aku rasa layak dicoba. Halo, Nano. Halo, Mansur. Apa kau bisa bantu kami temukan Pak Ali? Akan ku coba. Aku mulai. Nano, sudah menemukan Pak Ali. Bagus sekali, Nano. Lalu di mana dia sekarang? Dia ada di sini. Pak Ali, kami menemukan. Aku tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Oh, lihat itu. Itu Salim. Hai Salim, apa kau merasa gembira di rumah nenekmu? Bagaimana? Tidak, tapi apa yang kalian lakukan di sini? Tadi kami melihat Pak Ali. Iya, dan dia berlari menjauhi kami. Tetapi dompetnya terjatuh. Iya, saat dia berlari dari kami. Jadi kami sedang coba kembalikan dompetnya ini. Yap, tapi dia terus berlari dari kami. Kalian tidak tahu alasannya ya? Tidak, tidak. Kenapa? Kenapa? Aku tidak akan bilang, tapi akan kubantu mencarinya. Baiklah, kau bisa bantu. Ke arah mana dia pergi? Oke, ayo. Tapi kali ini kita sembunyi bergerak diam-diam. Jangan berlari atau berteriak, mengerti? Hah? Tidak ada tanda-tandanya. Kalau begitu terus bergerak. Di sana! Ikuti aku, dan pastikan dia tak lihat kalian. Kenapa harus bergerak diam-diam? Ini aneh sekali, kan? Kalian akan tahu. Pak Ali, Pak Ali. Ini kejutan. Aku lihat Bapak saat akhir pekan. Jadi boleh aku minta hadiahnya? Bagus sekali, Salim. Dan ya, kau boleh minta hadiahmu. Dia bilang hadiah. Terima kasih. Kenapa kau bisa dapat itu? Kalian tinggalkan kelas. Dan tidak mendengar bahwa Pak Ali bilang hari ini temukan guru kalian. Karena aku temukan dan ucapkan kalimatnya, aku menang hadiahnya, yaitu nilai di kelas. Tapi kami lihat Bapak tadi. Mungkin, tapi kalian tidak ucap kalimat spesialnya. Tapi kami tidak tahu kalimatnya. Itu sayang sekali, kawan. Di mana dompetku?
Oh, Pak Ali. Tadi kami temukan dompet Bapak. Tadi terjatuh saat Bapak di restoran. Karena itulah kami mengejar Bapak. Aku dan Obai tidak tahu soal hari temukan guru kalian ataupun hadiahnya. Iya, dan aku tidak habiskan es krimku agar kami bisa kembalikan dompet ini. Oh, Bapak kira kalian sedang ikut bermain. Tapi kini Bapak paham yang kalian lakukan. Terima kasih banyak. Bapak sangat bersyukur, anak-anak. Bapak rasa kebaikan harus dibalas kebaikan. Siapa yang mau es krim? Aku! Tolong 3 es krim lagi ya. Halo, kawan kecil. Turunlah dari pohon dan eluslah aku. Ayo, garuk belakang telingaku. Tunggu sebentar. Kena kalian. Ini penemuan baruku. Ini adalah unit pengeras suara kecil. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Obaid. Panas sekali. Maksudku, terlalu panas. Aku tak tahan dengan panasnya. Aku punya cara lebih baik agar kalian bisa tetap sejuk. Perjalanan ke tempat yang sangat dingin. Di mana, Ayah? Katakan. Di Himalaya. Ayah akan terbang ke sana besok. Dan mungkin kalian mau ikut. Tapi, hati-hati di sana, anak-anak. Itu rumahnya, Yeti. Memangnya Yeti itu apa? Apa kalian tidak tahu? Yeti monster salju yang besar, liar dan seram. Oh, kakek hanya bercanda. Yeti itu tidak nyata, anak-anak. Mereka itu nyata. Dan hati-hati. Kalian terlihat seperti sarapan pagi untuk Yeti. Semoga masalah Yeti ini tidak membuat kalian ragu. Kakekmu hanya bercanda. Jadi, masih tertarik ikut, kan? Iya, tolong ajak kami. Itu terdengar luar biasa, Ayah. Itu juga akan membuat Salim berhenti mengeluh soal cuaca panas. Iya. Cuaca ini sulit dipercaya. Dingin sekali. Bagaimana bisa sedingin ini? Setidaknya dia tidak mengeluh soal cuaca panas. Ada satu cara agar kita tetap hangat, Salim. Sungguh? Apa? Perang bola salju. Au. Jujur saja, ini cara yang bagus untuk tetap hangat. Kalian setuju? Maaf, Obed. Aku membuatmu tidak hangat. Ayah punya kejutan untuk semuanya. Ini, kalian bisa menaiki ini. Wow, itu keren sekali. Dengar, tetap di turunan terbuka agar terlihat. Pakai helm kalian dan jangan pergi ke hutan, mengerti? Semoga saja kita bertemu Yeti. Tidak. Semoga tidak. Woo! Berhenti semua! Aku tidak bisa berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Oh, baik! Berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Aku tidak bisa berhenti! Oh,
Obaid, kau tidak apa-apa? Alat ini namanya rem, Obaid. Tarik remnya dan kau berhenti. Ya, kuharap mulutmu ada remnya. Hahaha, kau pantas dapat itu. Teman-teman. Lihat ke sana, lihat. Kalian lihat? Lihat apa? Pohon bersalju? Bukan. Ada sesuatu yang bergerak di dekat pepohonan itu. Sesuatu yang besar dan berbulu. Lucu sekali, Obaid. Tidak, aku serius. Ada sesuatu di pepohonan dan kurasa itu adalah Yeti. Obaid, kau tahu Yeti itu tidak nyata. Tidak, mereka nyata. Kakekmu juga bilang mereka nyata. Dia cuma bercanda. Tapi aku melihatnya dan dia menyapaku seperti ini dari sana. Kalau begitu, cuma ada satu cara untuk tahu, yaitu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kalau begitu, ayo Obaid, kita ke sana dan cari Yeti misteriusmu itu. Ini bukan ide yang bagus. Di sini tidak terlihat apa-apa, Obaid. Oh, benarkah? Kalau begitu apa ini? Mustahil. Lihat kan, sudah kubilang. Pasti ada penjelasan logis untuk hal ini. Iya ada, itu seekor Yeti. Hai Nano. Halo Mansur. Jejak kaki ini dari mana asalnya? Mulai menganalisis. Analisis selesai. Spesies tidak dikenal. Jadi itu mungkin seekor Yeti? Mustahil. Yeti hanya mitos. Mereka bukan fakta. Tapi aku melihatnya. Bukti foto dibutuhkan. Baiklah, terima kasih Nano. Sekarang sebaiknya kau kembali. Jangan sampai kau beku. Afirmatif. Jadi kita harus memotret Yeti untuk buktikan keberadaannya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Dia mungkin berbahaya. Tapi kau bilang mereka itu tidak nyata. Bagaimana mungkin dia berbahaya? Aku... Ayo, kita ikuti jejak kakinya. Tapi jejak itu mengarah ke hutan. Ayolah, ini bisa jadi penemuan yang sangat penting. Tunggu aku. Kalian lihat, kini kalian percaya, kan? Baiklah, ayo sekarang kita ambil bukti fotonya. Fotonya tidak jelas. Sebaiknya kita harus mendekat sekarang. Menurutmu apa yang dia lakukan? Mungkin latihan. Dia sedikit gemuk. Tunggu. Halo, apa kabar kalian bertiga? Kalian tertipu. Kakek Sakir? Kakek memakai alat pengeras suaramu, Mansur. Kakek lihat kau mengerjai mereka. Kakek juga ingin bersenang-senang. Sudah kuduga, itu hanya kostum. Ini sungguhan. Aku senang ternyata itu Kakek Sakir. Aku mulai berpikir bahwa Yeti itu benar-benar nyata. Tenang saja, Obaid. Tidak ada yang namanya Yeti. Benarkah? Lalu itu apa?
Semua jangan lari! Ke bawah sini! Selesai. Itu menakjubkan. Akting kalian hebat sekali. Ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang bilang kalau mereka akan muncul dalam filmnya. Itu tidak penting. Ini hal terbaik yang pernah kita rekam seharian ini. Aku suka bola salju raksasanya. Sama-sama. Kami juga sangat senang bisa ikut syuting film seperti ini. Benar kan, teman-teman? Ini memalukan. Memakai kostum Yeti untuk menakuti orang, itu tindakan yang buruk. Usaha yang bagus. Jika ingin menguasainya, kau harus lebih sering lagi latihan sepak bola. Jangan terlalu sering belajar dan menulis esai, sepupu. Berdiri dan tangkap. Hey, ayo kita berhenti sebentar. Kita istirahat dulu dan ambil minuman. Ide bagus. Hai semua, silakan cicipi minuman baru yang gratis ini, Bingo Pop. Rasanya enak. Ngomong-ngomong, jika kalian ingin tahu, kami juga adakan kontes untuk mencari bintang iklan Bingo Pop. Bintang iklan Bingo Pop? Apa artinya? Yang dia maksud, pemenangnya akan mewakili Bingo Pop dalam iklan dan poster dengan wajah mereka. Aku mau ikut dan aku akan menang agar bisa terkenal. Aku akan jadi bintang iklan Bingo Pop yang baru. Atau aku. Kalau aku pilih kau jadi pemenangnya. Tapi orang Bingo Pop mungkin mencari orang yang lebih cocok seperti Turki itu. Selain mengirimkan foto, kita harus menuliskan sebuah esai tidak kurang dari 200 kata dan menuliskan alasannya. Kenapa kau menyukai minuman Bingo Pop? Apa? Aku tidak mau. Kau mungkin berotot, tapi aku ragu kau berbakat dalam menulis. Aku punya semua foto yang harus kukirimkan. Dan kini aku akan menulis esai yang akan membuatku menang kontesnya. Karena itulah aku mau ikut. Oh, sepupuku, selamat malam. Selamat tidur. Jadi, Turki, apa kau menulis untuk menangkan
Oh, kasihan sekali, Turki. Kau tidak punya peluang untuk menang. Turki, apa yang kau lakukan? Aku menunggu kabar soal kontes Bingo Pop. Karena mereka akan mengumumkan pemenangnya. Salim, kau juga ikut kontesnya ya? Ya, begitulah. Ya, dia ikut, tapi kita semua tahu hanya ada satu yang bisa dimenangkan. Siapa tahu kau bisa menang, Salim. Lihat saja. Aku dapat sesuatu. Kau yakin sudah kirimkan formulirku, Salim? Tentu saja. Hei, aku dapat pesan dari Bingo Pop. Ayo katakan apa pesannya. Pergilah keluar, itulah isi pesannya. Wow, hebat sekali. Turki, kau menang. Selamat ya. Benarkah? Benarkah aku menang? Kau percaya itu sepupuku? Aku menang. Selamat, Turki. Esaimu yang hebat membuatmu menang Bingo Pop selama setahun. Kau juga akan jadi bintang iklan Bingo Pop. Itu esai yang sangat bagus. Kami suka sekali membacanya. Benarkah? Maksudku, terima kasih. Apa kau siap? Baiklah, ayo pergi. Sekarang, kami sudah siapkan kostumnya. Turki, ini untukmu. Dan teman-temanmu akan pakai kostum itu. Hah? Kau kelihatan luar biasa, Salim. Tenang saja, Salim. Kita semua terlihat konyol. Kita semua kecuali Turki. Bagus, kalian semua hebat. Kami akan memotret kalian. Bagus sekali. Sekarang kami akan mulai syuting iklan TV-nya, oke? Semuanya siap? Dan action! Halo, namaku Turki. Dan Bingo Pop sangatlah enak. Lezat. Kan, sudah selesai. Bagus. Turki, apa kau senang dengan pekerjaan barumu ini? Iya, tapi kurasa terlalu banyak minum Bingo Pop. Perhatian. Turki, aku punya kejutan besar untukmu. Coba tebak, kau akan jadi tamu di siaran langsung TV malam ini. Ayo kita pergi sekarang. Silakan semuanya. Kalian boleh minum Bingo Pop sebanyak yang kalian mau. Terima kasih. Jujur, teman-teman, bekerja dalam kostum pir bisa membuat kita lebih haus. Tidak, tidak. Terima kasih. Aku sudah tidak sanggup minum lagi. Tapi, kami harus memotret dirimu, Turki. Kami bisa mengunggahnya di situs media sosial kami. Bagus sekali. Siap untuk kejutan lainnya? Lihat! Lihat! Aku ada di mana-mana. Dan kau jangan sedih ya, Salim. Aktor terbaik yang menang. Aku. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini kita akan menyambut bintang iklan terbaru Bingo Pop yang akan kalian segera lihat di mana-mana. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi anak paling terkenal di negara ini, Turki? Maaf, jujur saja rasanya menakjubkan. Kau menang karena esai penjelasan bagus yang sudah kau tulis untuk kontes ini. Dan bagian favoritku saat kau tulis, kukutip rasa buah-buahan yang indah, menyegarkan, fantastis, dan juga menarik. Benar-benar menggelitik lidahku. Lalu kau akhiri dengan slogan akhir yang bagus. Bisa sebutkan slogannya pada kami? Aku rasa itu jus yang enak dan saat
aku meminumnya, itu membuatku merasa ingin terbang. Tidak, bukan itu yang tertulis. Mungkin tepatnya Bingopop membuatku melompat bebas seperti kangguru. Tidak, bukan itu juga slogannya. Ya, ya, aku mengingatnya. Bingopop membuatku memegang kepala sambil merasa malu. Bukan. Yang kau tulis adalah Bingopop. Kesegaran buah-buahan yang menyegarkan. Kenapa kau tidak ingat? Jujur saja, bukan aku yang menulis esai ini, tapi sepupuku, Salim. Apa artinya kau curang? Tidak. Tapi aku dapat bantuan dari sepupu yang terbaik di dunia. Ini membuat kita bahagia. Baiklah, bisa kau minum jusnya dan sebutkan sloganmu? Maksudku, slogan sepupumu? Bingopop, ini... menjijikan, aku tidak sanggup minum lagi. Di mana kamar mandinya? Untung saja, aku tidak memenangkan kontes ini. Terki, sekarang kau dilihat lebih dari 15 juta kali di sosial media. Jujur saja, Salim, yang sudah kau lakukan itu sangat baik. Iya, aku sadar kalau Terki lebih ingin menang daripada aku. Dan aku sadar esaiku lebih bagus dari esainya, jadi... Jadi begitulah caramu membuatku terlihat konyol dalam siaran langsung. Terima kasih, Salim. Kau sangat baik. Maaf, aku bersikap sangat sombong padamu. Halo, Terki. Meskipun kau bukan lagi bintang iklan Bingopop, menurut kontrak kami, diharuskan memberi hadiah lain kepadamu. Apa hadiahnya? Ini. Bingopop selama setahun. Hah? Semoga kau suka. Foto dengan dinosaurusnya. Kalian berdua seperti terlihat akan dimakan dinosaurus itu. Tidak, dia tidak akan memakan kita. Dinosaurus itu vegetarian. Kali ini sepertinya dekat sekali. Badainya tepat di atas kita. Coba lihat semua layar itu. Wah, kita bisa lihat seluruh mall dari sini. Ini dinosaurus yang kita lihat. Jadi kita pasti di sini. Dan lihat di sana, ada penjual es krim. Saatnya berganti ke tenaga darurat. Karena padamnya listrik, kami minta seluruh pengunjung untuk ke pintu keluar terdekat. Ayo teman-teman, kita pergi. Pintunya terkunci. Kita harus memasukkan kode rahasia untuk membuka ini. Apa? Tidak ada sinyal di sini. Sambungannya juga terputus. Bagaimana kita bisa keluar? Sepertinya kita butuh bantuan Nano. Hai Nano, bisa kau bantu buka pintu ini? Tentu akan kucoba. Setelah menganalisis kuncinya, kemungkinan ada 400 juta kombinasi. Ini butuh waktu lama. Masih tidak ada sinyal. Oh ya, Nano. Sudah temukan nomornya? Aku lelah. Bateraiku sebentar lagi habis.
Sudah kucoba, 324.932.000 kombinasi angka, tapi belum ketemukan kodenya. Akan kucoba terus. Kau hebat sekali, Nano. Kerja yang bagus. Ayo, sekarang kau harus istirahat. Halo, apa ada orang di luar sana? Halo? Iya, halo ayah. Kau ada di mana? Iya, kami tidak apa-apa, tapi terkunci di dalam mall. Baik. Baik, ayah. Aku tunggu nanti. Baik, sampai nanti. Ayahku akan jemput kita. Kita harus tetap di dalam mall sampai dia datang. Aku punya ide yang bagus. Hah? Hanya kita yang ada di mall ini. Bagaimana kalau kita jelajahi saja? Pasti sangat menyenangkan. Berenang di akuarium besar. Seharusnya kau lihat wajahmu saat hiunya muncul. Hiu! Ah! Kau terlihat persis seperti ini. Coba lihat. Bagaimana kalau kita balapan? Salim, serahkan padaku. Lalu kapan? Sekarang! Oh, kukira kita akan menabrak. Sudah kubilang tenang saja. Aku hitung jaraknya dengan hati-hati. Caranya? Aku menghitung kecepatan dan jarak, sehingga aku bisa tahu kapan waktunya berhenti dengan sangat aman. Fisika juga menyeramkan. Oh, astaga. Oh, kita harus bagaimana? Halo, Ayah. Iya, kami baik-baik saja. Kami aman. Ayah di mana? Baik. Baiklah, Ayah. Sampai nanti. Ayahku akan datang dengan petugas keamanan mall 20 menit lagi. Apa? Tinggal 20 menit lagi? Kita tak punya banyak waktu untuk buat dinosaurusnya seperti sedia kala. Tenang saja, Salim. Ini semua salahku. Aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Tenanglah, teman-teman. Sekarang kita kembalikan mobilnya dan kembali untuk menolong Obaid. Ayo cepat. Ayo kita kembali menemui Obaid.
Bay, sudah seberapa jauh, Bay? Tenang saja, kurasa sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Tidak, Obeid. Ini tidak seperti dinosaurus. Aduh. Diam! Waktu kita 10 menit lagi sampai ayahku tiba di sini. Kurasa satu orang saja tidak bisa menuntaskannya. Ayo kita saling bantu, cepat. Baiklah, kita mulai. Kalian berdua cari kakinya, dan kalian cari leher dan ekornya. Aku mencari tubuhnya. Ayo cepat, teman-teman. Di mana tengkoraknya? Yang benar saja, kenapa kau tidak memasangnya? Halo ayah. Ayah ada di tempat parkir. Ayah, baiklah. Kami tunggu di sini ya, ayah. Listriknya juga akan dinyalakan. Bagus, bagus. Baiklah. Itu luar biasa, ayah. Sampai nanti. Waktu kita 60 detik lagi sebelum ayahku datang. Dan kamera pengawasnya akan kembali menyala. Kita harus pasang sebelum mereka lihat kita. Bagaimana memasangnya di atas? Mansur, tidak bisakah Nano ke atas sana dan pasang tengkoraknya? Tidak, baterainya sudah habis. Jadi harus bagaimana? Mansur, hai anak-anak. Kalian tidak apa-apa? Iya, ayah. Kami minta maaf. Kami kira semua orang sudah meninggalkan mall ini. Pasti kalian bosan berada di sini. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak melakukan apapun. Apa? Bukan aku. Setidaknya kali ini. Rasa ini akan berhasil, Nano. Hai, ayah. Coba lihat. Halo, Mansur. Apa ini? Aku ciptakan untuk Nano agar dia bisa melemparkan bola tenis. Akan kupasangkan alat ini pada Nano, lalu Nano bisa melempar bolanya dan aku Mansur, bisa... ayahmu harus ke bandara. Jika kau terus bicara padanya, dia akan terlambat. Bagaimana keadaanmu, Nano? Semangat! Coba lihat, ayah. Sudah kupasangkan alatnya pada Nano. Cocok. Bagus sekali, Mansur. Akan aku coba di kebun sekarang. Ayah harus melihatnya bersamaku, ya. Mansur, tadi apa ibu bilang? Kalau aku bicara pada ayah, dia akan terlambat bekerja. Biarkan dia pergi. Kau bisa tunjukkan saat dia pulang. Pesawatnya tidak akan terbang sendiri ke Australia. Sebenarnya, saat ayah aktifkan pilot otomatis, pesawatnya akan... tidak. Maksud ayah, ya itu tidak akan terbang sendiri. Oh, kau melakukannya. Ya,
Sebenarnya aku akan mengujinya. Bagus! Mansur, kau siap? Siap! Siap? Mulai! Ini luar biasa! Kau hampir mencelakai kami. Ayah, coba lihat ini, ayo! Lihat! Tunggu! Oke, sekarang kita aman. Dan mulai! Kau hebat sekali, nak. Mansur, tadi ibu bilang apa? Halid, nanti kau akan terlambat. Kau harus pergi sekarang. Dah semuanya. Sampai bertemu 3 hari lagi. Maaf, Ibu. Baiklah, sekarang masuk. Ibu buatkan kalian minuman. Oh ya ampun. Koper milik ayahmu. Tampaknya kau dalam masalah, Mansur. Kalau kau tidak alihkan perhatian ayahmu dengan bicara, dia tidak akan lupa bawa kopernya. Ibu tenang saja, biar aku yang atasi ini. Ayah pasti belum jauh. Akan ku telepon ayah dan minta ayah pulang untuk mengambilnya. Hah? Oh, ya ampun. Kita pasti dalam masalah. Semua yang dia butuhkan ada di koper ini. Paspor, dompet, dan ponselnya. Sekarang kita harus bagaimana? Kita harus antar padanya. Ayo! Mobilnya lebih dekat lagi, Bu. Ayah seharusnya di sana, bukan? Tapi gerbang itu jauh sekali. Ada di ujung sana. Ayo jalan. Kita harus pergi. Tunggu. Tunggu. Aku tidak sanggup. Aku lelah. Tidak, Obaid. Ayo kemari. Naik ini. Benarkah? Naik troli ini. Dan kami akan membantumu. Lapor, Pak. Ini penjaga satu keamanan bandara. Ada anak-anak yang bermain dengan troli. Kuulangi, ada anak-anak yang bermain dengan troli. Akan kuhentikan sekarang. Hei, berhenti! Kita harus antarkan koper ini ke ayahku sekarang. Ayo kita lari. Maaf, kami belum bisa menjelaskannya. Ini situasi darurat.
dan itu masih mengikuti kita, teman-teman. Itu rampanya. Sampai kupastikan ceritamu. Hah? Keamanan bandara, aku menahan ketiga anak itu. Dua di antaranya kurus dan satu lagi berbadan gemuk. Kita sudah hampir sampai. Aku punya ide. Nano, lempar bola ini. Kemana aku melemparnya? Ke arah ayahku. Tapi dia bisa terluka. Tenang saja, Nano. Ayo lemparkan. Halo semuanya. Aku lupa koperku. Oh. Apa itu? Hei! Ayah! Ayah! Lihat ini! Ayah! Hah? Hei, hei, berhenti! Koper ayah tertinggal. Oho, terima kasih anak-anak. Apa yang terjadi di sini? Tidak terjadi apa-apa. Perhatianku teralihkan sebelum pergi dan koperku tertinggal. Tapi putraku dan teman-temannya berhasil datang ke sini tepat waktu. Jujur, terima kasih, Pak. Tanpa kalian, aku pasti kena masalah. Iya. Tentu, tentu saja. Senang sekali bisa membantu. Itulah tugasku di sini. Harus kuakui, lemparanmu bagus, Mansur.